Sekali sekali JDT menunjukkan bahawa mereka adalah kuasa besar dalam Liga Malaysia. Dengan kemenangan bergaya, mereka menewaskan Negeri Sembilan dengan jaringan 5-0. Johor Darul Takzim menguasai permainan dengan penguasaan 70% dan 3 mata mutlak dimiliki, sekaligus mengesahkan kejuaraan Liga Triple Hattrick. Mereka unggul dengan 46 mata pada carta Liga dan yang paling penting adalah mereka masih belum tewas dalam saingan Liga 2022. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Kita akan kupas tentang taktikal permainan JDT menentang Negeri Sembilan. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel iaitu Acik Studio. Macam biasa, mana-mana anda yang dah support channel ni diucapkan terima kasih, dan yang mana belum support channel ni bolehlah tekan button subscribe dekat bawah tu. Okey geng, kita mulakan dengan formation yang digunakan oleh pasukan JDT dahulu. Hector Bidoglio menggunakan formation 4-3-3 pada perlawanan ini. Center back, beliau menggunakan Syarul Saad di kanan dan Shane Lowry di kiri. Manakala full back atau right back ialah Matthew Davis. Dan left back pula sudah pastinya left back terbaik Malaysia yang dimiliki iaitu Corbin Ong. Bahagian tengah pula, Hector Bedeglio meletakkan the best defensive midfielder iaitu Naxo Insah. Manakala Afiq Fazail diletakkan sebagai center midfielder iaitu box to box, dan semestinya Leandro Velasquez menjadi playmaker utama pasukan JDT pada perlawanan ini. Untuk strike force pula, Hector Bidoglio pastinya diketuai oleh Bergson Da Silva sebagai penyerang utama iaitu center forward. Arif Aiman diletakkan pada posisi right wing forward dan Akhyar Rashid pula diletakkan sebagai left wing forward. Baiklah, mari kita masuk pada ulasan perlawanan antara Johor Darul Takzim menentang Negeri Sembilan FC di Stadium Sultan Ibrahim. JDT memulakan permainan dengan agak pantas pada awal-awal permainan dan Akhyar berjaya membuat tandukan pada minit kedua, tapi sayang ianya tersasar ke sebelah kanan gol milik Shihan Hazmi. Apa yang saya suka dengan benteng pertahanan JDT ini? Apabila permainan bermula, maka mereka akan menggunakan formasi 3-5-2. Corbin Ong akan bertindak sebagai left midfielder, maka Matthew Davis akan bertindak sebagai center back. Ada kalanya Nacho Insah akan bertindak sebagai tengah center back. Dalam masa persamaan juga, Farizal Marias juga memainkan peranan sebagai center back. Maka itu memberi peluang kepada Matt Davis sebagai right midfielder. Itu juga sebagai kelebihan buat pemain tengah JDT untuk menambah numbers dalam build up play. Nacho Insah bertindak sebagai arkitek dalam permainan JDT. Dialah yang melakukan tempo permainan dan dia jugalah yang memperlahankan tempo permainan JDT. Afiq Fazail, macam yang saya cakapkan tadi, dia bertindak sebagai holding midfielder. Dia akan turun sedikit jika Nacho Insah terlibat dalam melakukan serangan atau counter attack. Pada minit ke-32, Syarul Saad bertindak cukup cemerlang melakukan perangkap offside saat Zakwan Adha melakukan larian untuk menjaringkan gol. Dan pada minit ke-35, Bergson membawa bola dari sebelah kiri masuk ke kawasan tengah lawan, kemudian dijatuhkan oleh pertahanan lawan. Pengadil memberi advantage kerana bola itu sampai ke kaki Leandro Velasquez dan Leandro terus melakukan umpanan kepada Arif Aiman, dan Arif Aiman tanpa menunggu lama hanya one touch dan second touch terus menjaringkan gol pertama buat Johor Darul Takzim. Seterusnya geng,
Pada minit ke-37, JDT mendapat sepakan percuma kerana Bergson dijatuhkan betul-betul di hadapan kotak penalti Negeri Sembilan, dan sepakan itu diambil oleh Leandro Velasquez dengan cukup sempurna, dah macam Lionel Messi ye. Pada minit ke-41 dan minit 43 juga, Akhyar Rashid berjaya membuat percubaan tepat ke gawang gol Shihan Azmi dari umpanan Arif Aiman. Tapi sayang, kedua-dua percubaan itu digagalkan oleh penjaga gol Negeri Sembilan iaitu Shihan Azmi. Pada minit ke-44, Nacho Insa berang dengan pemain Negeri Sembilan kerana menyiku kepala Matthew Davis iaitu Omid Nazari. Seterusnya, JDT menguasai 3 minit masa tambahan dengan tenang kerana mereka berasa selesa dengan dua jaringan yang dimiliki. Kemudian pada minit ke-47 masa tambahan, Akhyar menerima kad kuning kerana melakukan kekasaran. Okey geng, masuk separuh masa kedua pula. JDT tidak menunggu lama dalam build up mereka dan mereka melakukan pressing. Yang perlu di highlight dalam cerita ni ialah Corbin Ong punya pressing terhadap otak pertahanan Negeri Sembilan, sehingga pemain pertahanan Negeri Sembilan terpaksa membuat hantaran yang kurang cermat kepada temannya. Arif Aiman membuat larian dari blank side iaitu dan terus merampas bola dan membuat jaringan mudah buat pasukan JDT serta mencari jaringan kedua peribadinya dalam perlawanan ini. Dan pada minit ke-53, Bergson menerima umpanan dari Arif Aiman dengan hantaran jauh, terus mendada bola dan melakukan percubaan, tetapi sayang digagalkan oleh pertahanan lawan. Pada minit ke-54 pula, Afiq Fazail melorongkan bola kepada Corbin Ong. Kemudian Corbin Ong membuat crossing rendah buat Bergson, tapi sayang seribu kali sayang, Bergson tidak berjaya menterjemahkan dalam bentuk jaringan. Dan pada minit ke-60 pula, Shane Lowry membuat hantaran lambung ke hadapan melepasi pertahanan lawan. Arif Aiman pula mengejar dan berjaya menguasai bola dan hanya one on one bersama pertahanan Negeri Sembilan, terus melakukan cutback kepada Bergson. Dan apa lagi nak dikatakan lagi, kalau dah Bergson dapat bola kemudian tanpa mendapat pressing dari pertahanan lawan, maka terhasillah gol pertama Bergson dan gol keempat buat pasukan Johor Darul Takzim. Seterusnya pada minit ke-65, Hector Bedoglio membuat dua pertukaran dengan mengeluarkan Akhyar Rashid dan digantikan kepada Ramadan Saifullah, dan Nacho Insa digantikan dengan Hong Wan. Pada minit ke-68, Syarul Saad mendapat kad kuning kerana menarik pemain pasukan Negeri Sembilan, ia adalah sebuah professional foul. Minit ke-70 pula, Bergson melakukan cut in dan membuat percubaan yang meliar. Kemudian pada minit ke-78 pula, Hector Bedoglio membuat satu kali lagi pertukaran, iaitu mengeluarkan Leandro Velasquez dan digantikan kepada Safiq Rahim. Apabila Safiq Rahim masuk je, terus mendapat lorongan daripada Bergson, tapi sayang Safiq Rahim gagal. Bukan gagal, Syafiq Rahim dalam keadaan offside masa itu, tersilap saya. Akhirnya Arif Aiman dibawa keluar pada minit ke-84, digantikan dengan Muhammadu Semarih, dan Corbin Ong digantikan oleh Syahmi Safari. Namun pada 5 minit terakhir, dan lebih tepat lagi iaitu pada minit ke-87, Matt Davis melorongkan bola kepada Muhammadu Semarih, dan kemudian semudah Muhammadu Semarih membuat no cross kepada Bergson. Tak perlu kata apa-apa lagi, Bergson menggamatkan lagi Stadium Sultan Ibrahim dengan jaringan kedua beliau dan gol kelima buat pasukan Johor Darul Takzim. Kemudian baki masa perlawanan yang ditambah sebanyak 4 minit, bukan 10 minit. Hanya 4 minit dengan penguasaan penuh oleh pemain-pemain Johor Darul Takzim.
So, inilah ia keputusan penuh pada malam tadi. JDT menentang Negeri Sembilan dengan keputusan 5-0. Sarawak United menentang Seri Pahang dengan keputusan 1-4. Pahang menang. Kedah Darul Aman pula menentang PJ City dengan berkesudahan kekalahan kepada Kedah iaitu 0-1. Terengganu menentang Sabah pula dimenangi oleh Terengganu dengan jaringan 2-0. Dan match terakhir pula iaitu Selangor FC yang baru dipimpin oleh coach Tan Cheng Ho menentang Melaka United dengan berkesudahan 5-0. Menang besar Bib Selangor. Tahniah juga diucapkan buat mereka. Dan ini pula carta liga yang terbaru. JDT mengutip 46 mata tanpa dicabar dan diikuti Sabah dengan 36 mata serta Terengganu FC 35 mata. Terengganu terikat mata bersama pasukan Negeri Sembilan tetapi dibezakan dengan defisit gol sahaja. Dan last ni, last. Kita tunggu pada 4 Oktober ini, Kedah akan menentang Johor Darul Takzim. Hanya ada satu perlawanan sahaja pada tarikh itu sebab ini adalah perlawanan yang tertunda. Ingat kan, Kedah masih belum bertemu JDT lagi dalam saingan Liga tahun ni, betul tak? So, sampai sini saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.